Di dalam lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Oh yeah, oh yeah. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikannya. Jeng 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 Di jeng. saat ada maunya, lagi ada maunya, baik-baik saja. Teret teret. Di saat hilang rasanya, apa tuh? Apa ya, lupa. Hilang pula Ketika cinta, hilang rasanya, hilang pula cintanya, dan melupakannya. Sambalado, hei hei sambalado, itu sambalado, cintamu sambalado, zee. Ya mohon maaf ya, liriknya rada-rada lupa, udah lama sih. Udah lama banget ini guys, ini memang hits pada masanya waktu itu ya. Ya. Ketemu lagi sekarang pecinta sambalado dengan Adil Fikri di sini. Dan hari ini ada tukang sambaladonya. Bukan lagi. Sambalado, ngulek sambalado, asik. Rai, halo, kalian apa di sini? Hai semua. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tidak kepedesan makan sambalado ya. Tapi yang pasti kalau ada sambalado makannya tambah enak, tambah lahap. Kalau masak sambal-sambal itu siap-siap nasi harus agak dilebihin dikit. Iya, apalagi gitu, nasi anget yang masih ngebul. Oh. Kenapa kita ngomongin sambal-sambal? Ini masih gara-gara puasa. Gara-gara sambalado nih, gara-gara sambalado jangan nih. Jangan sampai ngiler ya, sampai buka puasa gara-gara kita ngomongin sambalado ya. Ya kali. Tapi ini ya bisa sih buat ide buka puasa nanti. Nah, iya tuh, masak apa kek bisa di sambalado. Pokoknya di baladoin semua bisa dah. Dulu, ya kan? Telur, ayam, daging, ikan. Ada dendeng. Oh, teri. Teri. Oh. Lah kenapa ngomongin makanan? Kita di sini mau review nyanyi, mau review makanan. Sekali-sekali boleh review makanan, tapi boleh. Yang pasti kita mau review, kok nge-review sih? Nge-reaction! Onyo nyanyiin lagu Sambalado bareng sama Anet dong. Oh iya? Yeah. Onyo sendiri. Oh my god. Harus ada Anetnya Sambaladonya. Oh, Sambalado. Biar makin hot ya kan? Iya. Ini acaranya buka puasa. Oke. Di Donsu. Baik, ya, berarti akustikan kan nih ya kan? Ya, akustikan biasanya kan. Karena kalau pakai gendang enak nih. Kalau gendang mah sahur. Gitu. Sahur kalau gendang. OP kalau iya sahur. Kalau gendang-gendangan. Kali ini sama Anet, nyanyi sama Lado, kita tontonin aja. Yo, langsung aja. Yuk. Tapi sebelum itu, sebelum kalian ngulung-ngulung sambal, tangannya pedes, panas, itu kan gak bisa ngapa-ngapain. Langsung aja pencet tombol subrek, nah, belum yang subrek ya, belum subrek ya, pencet tombol subrek ya. Langsung aja. Itu, boleh kalian terusin nontonnya, abis itu bikin sambal ya, sambalado ya. Dan yuk langsung aja sebelum bikin sambalado, nonton dulu nih, sambalado, Onyo, dan juga Anet. Yes. Asik. Oke, koreksi sedikit. Emang agak repot ya, sekarang kalau sambala. Sambala, sambala, balas sambala. Tuh kan, kita juga lupa. Sambala, sambala, balas sambalado. Nah gitu. Onyo tadi, apa ya? Onyo tadi agak salah lirik, cuma emang agak ribet. Emang agak ribet sih orang ini. Kalau orang-orang kalau nggak terlalu merhatiin lagu seperti apa, itu sambala, agak sambala, sambala, balas sambalado. Kan itu yang akan benar ya? Agak repot, iya betul. Kalau boleh nyanyi. Eh bukan. Ada belibet ya. Belibet ya kan, belibet. Kita aja belibet. Nah. Asik, Anet ambil suara dua. Nah ini udah bener nih liriknya, mungkin tadi agak kaget kali ya. Iya mungkin. Onyo tadi agak mau masuk. Gua aja tadi mau nyontohin belibet ya kan. Onyo udah bener. Berarti pertama tadi kayak hilap. Iya. Bukan lupa lirik tapi hilap dia cuma. Keserimpet lidah gitu. Di sini langsung cintamu seperti sambalado. Anet ambil suara duanya harmoninya. Asik. Agak beda gak sih saja caranya Onyo banget gitu ya nyanyinya. Tapi gimana sih biasanya tuh orang-orang rasanya cendil saja. Tadi aja agak beda kan belokannya kan. Ini gue lupa juga sumpah. Kenapa jadi lupa gini blank gara-gara sama Lado. Tuh kan? Ini apa? Tarikan dangdutnya nah, ada gitu.
Bila lidahmu itu mengandung bara api yang memakan hati. Nah, di situnya ada men. Kan gitu kan kalau tarikan dangdut ya. Tarikannya dangdut. Anet di sini kayak cuma ini doang harmoni karena tinggi. Tinggi banget, besti. Mati Anet mah kayak putus surat lahirnya. Yoi. Aku nyanyi kan? Ya gak sih? Kemana ya larinya? Gue jadi ngeblank begini. Ini puasa besti, maaf gue jadi ngeblank juga. Kita ngeblank juga, tapi untungnya nih kayaknya gitaran doang. Gitaran jadi doang. Dan musiknya live, bukan ya. Minus One. Oh, kalau Minus One, Alemong. Alemong ya kan? Ini kelihatan sih muka mereka juga aneh juga agak, iya, agak bingung agak, nih, bingung nih kemana, iya, nih, kemana larinya nih. Larinya kemana nih. Gitu. Musiknya juga agak bingung tadi mainnya. Anda sampai ketawa. Nah, yang kedua bener ya. Yang pertama memang akhirnya sama lah. Anda sampai ketawa. Tapi kedua hanya bener. Yang pertama emang kalau kaget juga kita agak bingung ya kan. Asik. Agak santai sih nyonya-nyonya. Iya. Banget tadi dangdut. Oh. Enak ya Anet nyanyi dangdut gini ya lagu ini? Apa dibelokin loh nadanya sama Anet sama Onyu. Enak tuh aku baru dengar Anet nyanyi lagu ini ya. Ternyata suaranya apa ya? Enak gitu. Beda gitu kedengarannya tuh color-nya beda gitu. Iya, Oh, sama ada Maminya. Dia lari. Asik. Harusnya harusnya ada di dalam lidahmu itu mengandung bara api. Harusnya kan? Tadi Onyo langsung dihabisin sama Onyo. Ada gitu kan? Gua sih. Tadi ini harusnya di saat ada maunya tapi Onyo enggak ada tadi. Ya gitu harus. Tadi gitarnya kan udah mau ke situ tadi larinya, tapi pas di bawah Onyo ujung-ujungnya sakit hati. Gitarnya sih ngikutin Onyo enggak mungkin. Enak-enaknya apa pakai musik live sih emang gitu sih ya. Enggak mungkin dong yang main gitar tiba-tiba dengan egonya dia. Enggak kok benernya kayak gini, gue yang benar gitu ibarat kata. Tapi karena kalau main pertunjukan seperti ini sama-sama kayak menyelamatkan masing-masing biar tampilannya tuh bagus gitu ya. Kecuali kadang di TV tuh ada yang enggak mau ngikutin ya. Ada. Tapi itu kontes biasanya. Kontes. Mereka udah ada ininya. Biasanya mereka udah ada apa namanya sih kalau ada bagannya gitu kan ya. Ada partiturnya semua ada bagannya enggak bisa dan diganti gitu ya. Dan dari pihak TV-nya minta kalaupun salah, kamu nggak usah ngikutin penyanyi, tetap aja biar penyanyi yang ngikutin. Ada yang seperti itu. Ada, tapi kalau bukan kontes sih kadang-kadang pemusiknya tuh dipotong. Dia lewatin kelewat yang mana, mereka ngambil yang tuh langsung dibuang, langsung ngikutin penyanyinya. Ada yang seperti ada itu. Yang kayak gitu. Jadi, memang kalau kontes, kita akui sih kalau kontes tuh rata-rata memang agak beratnya. Berat. Kita harus tahu banget part. Kemana lari lagunya, abis ref apa kemana, interlude lagi atau gimana nya tuh harus hafal banget. Nah, kecuali kayak nyanyi biasa bintang tamu atau apa tuh kadang-kadang pemusiknya masih menyelamatkan gitu istilahnya ya. Sama-sama menyelamatkan. Kadang-kadang juga sering sih pemusik ada yang salah. Kalau nonton DA atau Lida tuh kadang-kadang so imah ngomong lu musik lu salah. Musik yang salah nih, ada yang kayak gitu kadang-kadang. Iya kita salah gini, kita ada gini yang biasanya human error pasti terjadi lah ya. Ini sekedar info ya buat semuanya ya. Jadi jangan kira nyalain wah lu penyanyinya enggak bener lu. Kalau apa musiknya lu enggak bener, enggak gitu sebenarnya konsepnya. Asik. Aku tuh malah lebih suka Onyo tuh agak-agak nyanyi selengean gitu. Yes, betul. Kayak aslinya dia tuh keluar. Betul benar. Ya kan bener nggak? Aku suka Onyo nyanyi kayak gini nih. Dia tuh bebas mau ngapain aja gitu tuh. Beda ekspresinya atau caranya kalau dia memang lagi serius. Serius bener. Aku tuh lebih seneng dia selengean gini tuh. Yes.
kayak kenaran sisi-sisi anak-anak. Iya, iya, itu ya kan. Dia, itu dia tuh. Let's have panado. Alamba oi, dicolek sedikit, cuma sedikit, tetapi menggigit ujung-ujungnya bikin sakit hati. Tuh, kan dia mau baliknya ujung-ujung sakit hati terus ya. Yang sedengar-dengarnya oh ya mungkin segitu kali ya. Kan tingkahnya kayak anak-anak kan, bener kan aku bilang kan. Yes. Tuh kalau udah kayak gini tuh anak-anak gitu jadinya. Emang bener banget sih. Ini lagu Sambalado. Kalau onnya nyanyi lagu ini mah gampang banget. Iyalah, tapi apalagi ini bukan lagu yang berat cengkoknya gitu kan. Emang liriknya doang ya kira-kira. Liriknya agak. Sambalado itu yang repot. Setiap kali awal-awal tadi onyo. Iya. Pasti liriknya tuh ini deh. Salah-salah mulu ya lagu biasa. Kalau menurut aku sih memang itu sih part baliknya kemana. Iya. Sama sambaladonya itu yang repot sih. Terus musiknya kan kayak gitu-gitu cepet bersama ya. Bersama juga kan. Kayak baliknya tuh kayak gitu-gitu. Gitu lagi. Referen juga gitu lagi. Gitu lagi. Dan tadi Anet bagian Anet nyanyi aku suka tau Anet nyanyi lagu ini. Unik gitu unik jadinya gitu suaranya. Karena kayak belum pernah ada penyanyi dangdut yang kalernya kayak Anet ya, gitu enggak sih? Benar kalau kayak Anet tuh belum ada. Suara-suara penyanyi dangdut yang kita tahu ya. Ya seperti itulah. Ya itu kalau bisa dengar sendiri lah. Kayak Iyet, Eri Susan, Iis Dahlia, kalau menurut aku gitu kan. Penyanyi pop sih yang lebih berwarna beragam gitu banyak. Ya. Iya kan, benar kan. Dan mereka juga banyak ininya kan. Nyanyi model gini, model gini. Iya betul. Model gini, dan itu ya gitu-gitu aja. Pakainya ono doang gitu. Penting lu cengkok-cengkok, ada rasa-rasa sedikit. Geruh lu dangdut, nyanyi agak-agak ada yang ngidung biasanya. Biasanya iya, ngirung sama juga. Iya kan ngidung gitu kan. Kayak oh bimbang ragu. Kalau dulu kayak gitu. Sementara mana mulai datang. Nah gitu. Nah, kalau warna Anet kayaknya belum ada sih. Belum ada. Kayaknya cocok sih kalau Anet. Sekali-sekali gitu. Boleh kan. Ya. Serius gitu kan. Nyanyi lagu kayak dangdut. Anet belajar nyanyi lagu dangdut gitu. Lucu ya. Lucu kali ya. Iya. Kalau Onya nih udah mulai nih. Onya ruhnya udah masuk. Udah masuk nih ya kan. Feel-feel udah. Dangdutnya. Tarikan-tarikannya tuh ada gitu. Udah ditiup-tiupin ruh dangdutnya. Ya udah hari ini segini dulu sambalado kita. Karena kita juga mau masak sambalado buat buka puasa nanti. Sebelum buat kalian semuanya, sebelum kalian buka puasa, ada baiknya para hadirin hadirat semuanya untuk langsung memencet tombol subscribe yang ada di bawah sih. Dan bukan hanya itu saja, loncengnya juga harus dinyalakan demi keselamatan Anda. Ya udah ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.